lagi bersama saya Nila. Jadi hari ini saya akan memasak. Saya akan membawa kawan-kawan semua memasak apa tu pasta, sausage, pasta dengan sayur. Jadi kalau kawan-kawan nak tahu, mari ikuti saya. Ha, jadi guys, saya akan menunjukkan bahan-bahan yang saya gunakan. Jadi semestinya kita ada pasta. Jadi kawan-kawan dekat rumah boleh pakai apa-apa jenis pasta ya. Bukan jenis macam ni pun boleh, mengikut cita rasa sendiri. Jadi semestinya saya ada sayur. Ni sayur saya pakai, sayur brokoli wrap. Yang dulu di dalam video yang lepas saya ada buat apa? Saya ada tanam kan, lepas tu saya petik brokoli wrap dekat bawah, dekat garden saya. Inilah dia, tapi saya ya ni ya, saya sudah rebus ya. Sebab kalau tak rebus dia pahit. Jadi kena rebus dulu. Lepas tu saya ada sausage ini. Sausage buatan sendiri, bukan saya lah, tapi bapak mertua saya yang buat. Jadi dia yang buat ni sausage. Ni non halal ya, babi. Jadi kalau nak pakai sausage apa, apa tu, lembu pun boleh. Sausage lembu, sausage apa tu? Sausage yang biasa lah, yang biasa-biasa orang jual dekat apa kedai macam tu. Yang tu pun boleh ya. Lepas tu kita ada satu las bawang putih. Kalau dekat rumah juga boleh pakai bawang merah. Sebab saya suka bawang putih, jadi saya letak bawang putih. Boleh pakai bawang merah, kalau nak campur pun boleh. Ikut cita rasa sendirilah, sebab ni resepi cita rasa sendiri. Ikut cita rasa sendiri. Okay, stay tuned. Ha guys, yang pastinya kita akan panaskan kuali dan letakkan minyak zaitun. Lepas itu kita akan letakkan bawang putih. Bawang putih kita letak. Kita hiris-hiriskanlah macam je. Jadi kalau kawan-kawan tak suka hiris macam ni, kawan-kawan dekat rumah boleh juga apa tu, tumbuk pakai lesung batu. Tapi saya hiris macam ni je. Sebab tumbuk apa, hiris macam ni pun sama je, aroma dia akan keluar juga. Okay, yang semestinya kita akan buat sos dahulu ya. Sos untuk pasta. Jadi sekarang kita akan letakkan sausage ke dalam kuali. Kita ambil daging dia saja. Daging ke dalam ni. Cubit-cubit macam ni je. Ini memang sedap ni. Kalau suami saya kan, dia makan apa? Makan macam ni je. Dia tak pakai apa? Dia tak masak sosis ni. Dia makan macam tu je, mentah aja. Tapi saya tak boleh. Saya kena masak juga kalau saya lah. Lain orang lain kan. Kalau diorang dah biasa. Macam kita ni, lidah Asia. Lidah orang Asia, tak boleh nak masuk ni. Kena masak juga daging tu kan. Ha, jadi kawan-kawan dekat rumah, saya sudah letakkan sedikit air ya dekat apa dalam kuali, sebab untuk mengelak daripada apa nama tu, bawang dia terbakar, hangus terbakar. Ha, kita letakkan sedikit air sahaja. Lepas tu sekarang saya akan letakkan sayur. Letakkan sayur sebab saya suka sayur ni, jadi saya letak semua sayur. Kalau macam ada kawan-kawan yang tak suka sayur kan, kalau tak sedikit je lah. Ikut cita rasa sendiri ya. Lepas tu kita gaul-gaul rata supaya semuanya sebati. Nanti kita akan tunggu dia masak. Lepas tu kita akan letak sedikit gula, gula, tersasul garam. Saya tak letak banyak garam ya, sebab
apa, saya punya apa, sosis ni dah sudah diperap dengan apa, garam. Ada paper, apa tu, lada hitam. Semua dah komplit dah. Jadi saya tak letak paper dengan apa, dengan garam banyak. Ha guys, jadi pasta yang kita sudah rebus, dia sudah siap. Jadi kita toskan, kita akan letak ni sos yang saya masak tadi. Jadi saya akan letakkan pasta yang saya sudah tos ke dalam. Dan kita gaul rata. Jadi saya tak masak banyak ya, saya masak untuk saya sendiri je. Sebab saya seorang di rumah, suami kerja. Jadi saya masak sendiri je, untuk diri sendiri. Nampak tak? Nampak menyelerakan kan? Nampaknya pasta kita sudah siap ya. Wow, menyelerakan. Ada sayur, ada sosis. Melompat lagi. Biarlah dia melompat. Mungkin ada orang nak minta sedikit ke orang. Ambillah ya, rezeki korang. Jadi kita tutup api. Ha guys, jadi inilah dia hasil pasta yang saya masak. Sedapnya. Nampak sedap, saya belum cuba lagi. Kita cuba. Wah, nampak sedap. Mari kita cuba. Memang sedap. Sayur pun sedap. Sedap. Memang sedap. Tak perasan dah nak habis nanti. Habis dah.
habis. Jadi guys, kalau korang nak cuba dekat rumah, resepi dia sangat simple saja. Kalau korang tak boleh pakai apa-apa jenis sausage. Lepas tu sayur pun boleh pakai apa-apa jenis sayur je. Tak kisah. Jadi jangan lupa cuba dekat rumah tau. Semoga kita berjumpa lagi dalam video. Bye-bye. Ciao-ciao.